Hayya 'alas shalah. Sembahyang subuh tu dia kena lain daripada sembahyang maghrib, isyak, azan. Tanya muazzin kita. Subuh Allahu akbar, Allahu akbar. Tegas macam tu. Ada orang tu dah keluar, tak jadi ke masjid. Adalah azan seram pun ada. Dia baru keluar. Dia pakai suara bass tu, tu masalah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Syamsul Debat lagi ya guys ya. Kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debat. Dan apa yang akan kita dapatkan? Jom sama-sama kita tengok videonya, kita mengaji bersama Ustaz Syamsul Debat. Tanpa berlama-lama, let's go, kita play videonya. Tak faham kadang orang itu. Sila jaga kebersihan tandas sini. Tak faham ni. Sebab macam tu je kan. Itu yang masjid pasir basah Hakek Gomeh itu dia letak pantun. Baru faham. Wih, macam pantun. Sila jaga kebersihan tandas sini, dia tak heran. Dia nampak pantun, dia baca oleh pantun. Wih, macam pantun. Ada kucing, ada tikui. Dah koncing jiwi. Simple depan tu. Okey. Dia macam menyindirlah kan. Nampaklah. Ya. Saya tahu kan. Ha. Betul. Saya pernah pergi ceramah dekat satu sekolah. Bayangkan najis tu dalam singki. Macam melintang. Masalahnya singki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha yang dilakukan untuk sampaikan dia di situ. Bayangkan tu. Saya nak masuk buku tu terperanjat tu. Nak Allah, maka saya bohong kan. Yang paling saya terkejut, paling macam sedih lah kan. Makcik cleaner dia. Tak apalah nak, nanti makcik bersihkan. Allah, bayangkan kalau tu mak kita. Tu saya kata tadi, tandas ni. Nampak tak? Tu tahniahlah masjid ni, ISO, bayangkan ada audit datang, buat auditing ni, tengok semua dinilaikan ni, kebersihannya, facility dia, nampak? Aircon tak nampak sangat, mana dia nampak aircon ni? Ha, yang tegak-tegak tu bukan aircon. Ha, nampak, aircon tu biasa dengan tak ada, dia punya reka bentuk, tengok kipas basah. Kipas ni satu RM25,000 ke RM30,000 tu, tak lagi. Ini dia time ramai orang dia boleh pasang. Time orang tak ramai tak boleh pasang. Terangkit kan imam jangan main-main. Ya. Betul. Itu sebab nampak dengan tengok dia punya memang tak terperanjat lah kita bila tahu masjid ni dapat anugerah ISO. Tahniah kepada masjid ni ya. Teruskan. Iya, semua dengan sistemnya, filing dia, senarai nama penceramah. Semua ada tauliah dia semua siap semua sektor permit dia lepas tu sumbangannya audit dari sumbangan berapa di kutipan Jumaat berapa semua ada betul sih tak main lah tengok kamera dia record macam mana tak main lah kamera phone tengok TV3 ke TV7 ke Ayah, cakap tangan lah. Mak dia jago. Untuk kebersihan semua jagalah. Nampak tak? Kemudian mendapat ganjaran solat lebih banyak. Kata Nabi, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat adalah mereka paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanan menuju masjid, orang yang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam. Tengok. Orang yang menunggu solat hingga melaksanakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudian tidur. Kek mana tu orang yang biasa solat tapi tertidur? Kek rumah. Sebab sejadah sebelah katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zab. Ya, kan?
Subuh pagi-pagi pun cabaran. Nah, itu sebabnya nanti kita akan tengok. Bayangkan yang paling borek sekali nak semayang, ada dua waktu. Nah, tu dia ada dua waktu. Dan ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab, dia kata, aku, dia kata apa? Setahuku, ada seorang lelaki yang tak ada yang lebih jauh rumahnya daripada masjid, dan dia tidak pernah ketinggalan daripada solat berjemaah di masjid. Allah. Ya. Kemudian, aku sendiri berkata kepadanya, kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Nak tak kalau belikan keldai? Nak tak? Keldai. Dia kata, aku tidak ingin rumahku berdekatan dengan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Allah. Biarlah rumah aku jauh, aku tak nak. Dengan naik keldai jadi cepat sampai. Kan? Jadi seolah-olah tak rasa jauh. Biar dia dekat, dia tak nak. Biarlah jauh. Dan dia nak langkah dia pergi ke masjid dan pulang ke rumah semuanya dicatat. Dan apa respon Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, semuanya Allah telah mencatat untuk seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Allah. Dan berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Dari Utsman bin Affan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk solat lalu menyempurnakan wuduknya, kemudian berjalan menuju solat yang fardu lalu melaksanakan bersama manusia, yakni bersama berjemaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Ha, kan? Kemudian kelebihan saf pertama dan bersolat di masjid. Kalaulah manusia mengetahui, ya, Nabi kata, kalaulah manusia mengetahui kelebihan yang terdapat pada panggilan solat dan saf pertama, ya, lalu mereka tidak dapat meraihnya dengan cara melainkan dengan cara mengundi, nescaya tentulah mereka akan mengundinya. Allah. Dan saatnya mereka mengetahui apa yang terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentu mereka akan berlumba melakukannya. Dan saatnya mereka mengetahui, kan, kelebihan yang terdapat pada atmah, yakni solat isyak dan solat subuh, tentulah mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Bayangkan, solat isyak dan solat subuh tu dua waktu tadi yang saya cakap tadi. Solat isyak, maghrib ramai, isyak tu. Sebab ramai orang kan ada setengah tempat, lepas maghrib balik tu, kan jumpa. Ada harapan tak jumpa lagi masjidnya si isyak. Kan? Tapi kalau orang tu tunggu, ada harapan. Dia dengan kuliah ni insya-Allah ada harapan di isyak sekali. Allah. Bayangkan kalau tahu kelebihan tu, dia akan pergi walaupun merangkak. Isyak dengan subuh dia sebutkan ni. Rupanya itu yang tak ramai. Subuh ni ujiannya apa? Sejuk sangat. Ujian ni apa ujiannya? Subuh ni mimpi sedap. Aircon. Katil yang empuk. Ha. Itu saya pergi umrah tu dapat hotel Double Tree by Hilton. Katil dia bila tidur terbonak dia. Mutawif yang ikut saya tu cakap apa? Banyak dosa tilam. Tilam pula dosa. Bukan kau yang tidur tu dosa. Ha. Bayangkan kan? Ha. Macam tu lah kelebihan ni. Sebenarnya semua tu sebab subuh. Kita tengok. Hayya bersolat. Itu orang yang tak belajar Arab pun pandai. Daripada kocik tengok kat TV tu. Hanya Allah solat, mari bersolat. Oh. Macam tu dia depan TV tu. Tak bergerak dia. Kan? Ya. Itu yang sebenarnya subuh tu dia kena lain daripada semayang maghrib dan isyak punya azan. Tanya muazzin kita. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, tegas macam tu. Ada orang tu dah keluar tak jadi ke masjid. Adalah azan seram pun ada. Dia baru keluar. Dia pakai suara bass tu, tu masalah tu. Apa pula macam tu kan? Iya, dia tak mau dia mendayu panggil dia. Tak apa mendayu parah kan. Kan? Jadi tak apalah. Jadi makna kata kita tahu kelebihannya. Kan? Itu sebabnya ada seorang nama dia Sulaiman Ibn Hamzah Al-Maqdisi, keturunan Ibn Qudamah. Beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Katanya, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian. Allah. Kecuali dua kali. Dan sehingga sekarang aku seakan-akan merasa masih belum mengerjakannya. Wahal pada ketika dia bercakap tu, usia dia telah mencecah 90 tahun.
Allah. Dia kata, dia seorang hakim di Syam. Dia kata dia tak pernah solat sendirian sepanjang hayat dia, melainkan dua kali je. Itu pun dia terasa seolah-olah dia masih belum melakukannya. Sebenarnya seorang tu macam tak semayang maksudnya. Bayangkan. Kan? Ha, macam tu lah. Kita dapat tak macam tu ke? Janji semayang kata kan. Ayat dia. Kan? Jadi, itu sebabnya Allah Ta'ala memuji orang yang memelihara solatnya dan menjanjikan mereka ditempatkan di syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Firman Allah SWT dalam Quran, kan? Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Kita tuan-tuan dalam dunia ni simple je. Dunia ni sementara sifatnya. Sebab dia kata masjid di hati, kan? Akhirat yang menanti ni. Akhirat yang menanti kita ni, apa yang benda pertama sekali tanya, solat. Solat ni kadang boleh semayang sendiri. Ya tak tidak. Tapi semayang dengan imam yakin gitu. Orang pergi Mekah, pergi Madinah, yakin dia lain, betul tak kan? Wih, dah pergi sana, betul, tanyalah orang yang dah pergi, kan? Siapa yang dah pergi dia pada faham maksud saya. Dekat sana suka kejap nak semayang. Kejap nak semayang, kenapa katanya? Siapa yang pergi sana, sebab mana dia yang bawa duit banyak? Tak ada. Kalau bawa banyak pun lah, tak sebanyak yang ditinggalkan dekat Malaysia. Sampai kat sana, dapat pula pergi waktu subuh, pukul 3 pagi tu kan? Pukul 3 pagi, sebelum subuh. Jam semayang, Allah, Allah, bismillah. Semayang sunat. Semayang sunat, tahajudnya, solat taubatnya, solat apa, solat hajatnya, solat sunat tasbihnya. Sampai satu tahap tu, dia solat je, takpelah niat kemudian, dah tak tahu solat apa, solat je. Ya, sampai tahap tu. Sebab masa tu tak ada siapa bawa pangkat, tak ada siapa bawa kedudukan dunia, tak ada. Allah. Semua fikir akhirat je. Betul. Itu yang makcik tu sekarang. Tapi yang heran baru ni saya pergi, orang Malaysia tak berapa ramai. Malaysia tak berapa ramai. Okeylah sikit untuk saya, okeylah. Orang Malaysia tak ramai. Kalau tidak jajak bergambar kan. Alhamdulillah tak ramai. Hal tak ramai. Kat KLIA satu grup je gitu. Tahun ni memang kurang. Buat ramai buat nah yang banyak sangat travel ni, kadang-kadang manipulate, membohong ni banyak. Yalah. Kan? Tipu orang, ada yang tawaf ke KLIA. Sudah potang dah balik, dia sampai ke bangsa. Hei, kau bukan pergi Makkah ke? Dah, balik hari je dia dah. Dah kena tipu. Bayangkan tu. Ada satu lagi kena tipu package. Dia kalau sampai ke KLIA tu, tiba sedih mutawif tu. Kita kena ingat, kita pergi umrah ni niatnya ibadah. Kena sabar. Bersedia dengan apa juga ujian. Tu tandanya hotel kau bertukar. Hati-hati. Ada makcik tu sampai. Sampai-sampai, ya Allah. Banyak dosa makcik. Banyak dosa makcik. Kenapa makcik? Ustaz tu tanya. Makcik tak nampak Kaabah. Sabar makcik. Ini Madinah ni. Dia round Masjid Nabawi, dia cari tak jumpa. Memang tak ada kat sini. Tempat dia. Aduh. Tapi macam-macam. Iyalah. Tapi nak beritahu, kita rasa lain pergi sana. Betul. Itu cerita. Sebab apa? Sebab perasaan kita seolah-olah kita berada di tempat. Kalau yang pergi haji lagi lah. Yang dekat masa pengalaman di Arafah tu, dia rasa macam kat padang mahsyar lah. Macam tu lah. Macam tu lah bila kita datang masjid. Perasaan kita, hati kita tu rasa lain. Berbanding semain ke rumah. Beza. Betul. Datang masjid. Sebab apa nak kerja? Tak ada yang datang masjid sebab dunia. Tak ada. Jarang lah. Jarang pun lah. Kebanyakannya semua datang semua akhirat. Akhirat semua. Iya. Ada dia tulis. Saf pertama hanya untuk yang golongan T20. Tak ada. Tak ada. Golongan pertama untuk mereka berpendapatan 5,000 ke atas. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Semua boleh. Siapa awal, duduk masuklah saf depan. Aha. Kita sama di sisi Allah SWT. Yang membezakan, kata Nabi, amal soleh dan ketakwaan kita. Dalam surah Asy-Syura ayat 20, Allah beritahu apa? Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Nampak? Ini dah pesan ni, pesan ni. Pasal akhirat menanti ni. Barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya apa? Dunia pun apa?
Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Kalau kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baik kita kerja akhirat. Sementara yang dunia ni kan, sementara. Samsul debat sementara. Sementara. Lagi 3-4 tahun dah macam mana lain. Samsul dobi, debab, dobu semua pula. Kan? Masa orang peduli pun tidak Samsul debat kan. Ha, yalah. Sampai masanya tu saya cakap dengan rumah ya. Abang sibuk 2-3 tahun ni lagi. 2-3 tahun je lagi abang sibuk ni. Ha, besok abang dah duduk rumahnya kau muntah ni muka abang sudahlah cakap tu. Simple kan. Dalam surah Ali Imran ayat 128, setiap yang hidup pasti akan mati, dan pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ha. Barang siapa yang dapat mengelak daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, sesungguhnya sangat beruntung. Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Aminah. Biarlah kita datang ke topik-topik yang baik. Mulut cakap yang baik-baik. Kat masjid semua cakap baik-baik. Betul. Kedua, mata memandang yang baik-baik. Mata memandang baik-baik. Tengok muka, muka penceramah. Tengok muka, muka kitab. Tengok. Nampak tak? Tengok muka. Kita menghadap kepada topik sujud kita. Topik yang baik. Mata pandang yang elok-elok. Lepas tu pandang semua. Nampak ayat-ayat Quran. Nampak macam-macam. Kemudian ada peringatan, kadang-kadang dekat TV tu ada peringatan. Kan ada hadis-hadis yang dikongsikan. Nampak? Kan? Ketiga, hati kita sangka baik. Hati yang baik-baik aja. Dekat masjid, insyaAllah mudah-mudahan baik. Buang tamak, buang sombong, buang dengki. Kemudian lepas hati tu pula, perut kita tidak membenarkan benda-benda haram masuk dalam perutnya. Datang masjid, insyaAllah mudah-mudahan. Ini ada orang tuan-tuan, dia gila main nombor. Nombor ekor. Kono pula. Dah kono belanja pula je ke masjid. Mengajar betul. Kan, apa hal kau ni? Hari lahir. Setiap bulan pula hari lahir kau. Kan? Kemudian jaga langkah kaki, melangkah tempat baik. Tangan kita buat benda-benda betul. Baik. Sumbangkan sumbangan anda pada tabung yang besi tu, yang tu, tabung tu, nampak tabung tu kan? Ha, masuk, tak boleh masuk RM1, masuk RM10, tak boleh masuk RM10, masuk RM50. Tak boleh masuk RM50, masuk RM100. Tak pun tak boleh masuk duit. Lurutkan golang, gantai, omeh, cincin, masuk dalam tu. Pandailah JK Masjid tolak ke kodai, dapat berapa. Nampak tak? Tangan buat benda baik, dan juga ketaatan pada Allah dan Rasul. Jadi tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan sama-samalah kita usahakan. Letakkan masjid dalam hati kita. Letakkan masjid dalam hati kita. Macam mana pun nak cari masjid. Ke mana-mana pun cari masjid. Berhenti je masjid. Nak kena sabar. Sabar untuk taat perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan. Sabar untuk taat perintah Allah. Tengah buat kereta, azan bang, dah zuhur lah bang. Alahkan sampai sana, pandai-pandai lah cik tempat semayang. Maksudnya tak sabar. Allah. Bang, zuhur lah bang. Ayolah kita berhenti sekejap. Tak lambat ke? Tak apa, sekejap je semayang. Dengan kita pergi, sambung lah perjalanan balik. Sabar dia tu taat perintah Allah. Allah. Bah, kan? Jadi, itu tajuk lain tu. Maknanya kena panggil lagi lah. Kena panggil lagi. Saya faham. Cara renungan mata yang pandang saya tu, saya faham. Tengok tepat. Lepas tu bila saya pandang, kebetulan saya sampai kat dia beralih tempat duduk. Mana saya faham ni tu. Dia ngalih-ngalih kaki dia macam ni, konon dia lah paling longoh dalam bangsa ni. Macam tu lah kan. Tu saya faham ni tu kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan kepada kita untuk terus memakmurkan, mengibarahkan rumah Allah SWT. Dan mudah-mudahan adalah ganjaran yang terbaik Allah berikan kepada kita di akhirat nanti. Amin. Kan? Amin. Ada yang tidur tak? Tak ada, alhamdulillah. Dia ada satu doa, kalau kita baca akan menghilangkan ngantuk orang yang dengar ceramah. Doa tu senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi sebelum baca doa tu, saya baru ajar je. Saya baru share. Siapa yang dah tidur tu, dia dengar wabillahi taufiq tegak. Dah habis kau jaga tu. Ni paduan. Ada orang perempuan yang menyalin, tak tahan. Minta maaf ni gurau. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kelah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampang kulit mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kan atas kesudian mengundang pada hari ini. Cuma sedikit makluman kalau tuan-tuan nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai guys ya videonya, dan itulah tadi nasihat daripada Ustaz Samsul Debak ya. Sikat saja, 19 minit saja, tapi mengena kepada hati kita, agar supaya kita ni, hati kita ni ya kan, terikat dengan masjid ya kan. Nah, sebab daripada itu kalau kita dekat dengan masjid, maka insyaAllah ketenangan, kebahagiaan dan juga tingkat keimanan kita akan senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Taala. So itu saja video kali ini guys. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, comment, subscribe untuk channel Ustaz Samsul Debat TV guys ya. Support beliau karena banyak sekali ceramah-ceramah beliau yang membuat kita tersadar, yang membuat kita itu faham bagaimana kita, cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.